Oke, hello guys, balik lagi bersama gue Fadli WS. Oke, jadi di video kali ini gue akan mengasih tahu kalian sebuah bug ya guys ya. Jadi kalian tuh top global 1 kill ya kan, auto pamer gitu. Nah di sini gue akan ngasih tahu kalian dua bug ya guys ya. Yang pertama tuh kalian menjadi master di class squadnya, dan yang bug kedua itu kalian jadi top global 1 kill ya kan. Oke, tapi sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Dan jangan lupa nyalain lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel YouTube Fadli WS. Oke, langsung saja kita mulai ke inti videonya. Oke, kalian klik yang gue kasih tanda panah, guys ya, kalian klik. Oke, dan kalian klik class squad ranked. Oke, dan kalian klik ini guys ya, yang gue kasih tanda panah lagi, kalian klik. Dan kalian klik regional. Oke, di sini gue pilih yang nomor 1 guys ya, terserah kalian mau pilih yang mana. Oke, di sini kan rank class squad ranknya itu 100 bintang 161 guys ya. Nanti ini otomatis akan pindah ke guys, profil kalian. Oke, nanti ini bintangnya ini akan pindah ke profil kalian. Oke, untuk caranya itu kalian klik profil. Oke, setelah itu kalian klik lifetime, kalian klik klasik, kalian klik ranked, kalian klik semua guys ya, kalian klik semua. Oke, setelah kalian klik semua, kalian klik profil kalian. Oke, setelah itu kalian klik galeri. Oke, otomatis bintang yang tadi akan pindah ke profil kalian guys ya. Oke, ini nggak bersifat permanen guys ya, ini hanya bug, nanti otomatis akan reset seperti semula. Oke, kalian juga seperti ini, kalian screenshot dan kalian pamerkan ke teman kalian gitu ya kan, atau kalian jadikan status WA. Oke, dan kita menuju ke bug yang kedua. Untuk bug kedua itu kalian menjadi top global 1 kill. Oke, kalian klik ini guys yang gambar piala, kalian klik, kalian klik regional, dan kalian klik yang nomor 1 guys ya, kalian pilih yang nomor 1. Oke, kalian klik profil. Oke, di sini kan killnya tuh, kill yang paling banyak tuh ke solo guys ya, nanti ini otomatis akan pindah ke profil kalian gitu ya kan. Oke, untuk caranya tuh kalian kasih mati data kalian guys ya, terserah kalian pakai wifi atau data, kalian kasih mati guys ya. Setelah itu kalian klik galeri kalian atau profil kalian, kalian klik, dan di sini otomatis kill yang tadi akan pindah ke profil kalian gitu ya kan, auto pamer gitu ya kan. Oke, setelah itu kalian kasih hidup lagi data kalian guys ya, kasih nyala data kalian. Setelah itu kalian screenshot dan kalian pamerkan ke teman kalian. Oke, oke, mungkin cukup sekian video dari saya. Jika kalian suka, jangan lupa kalian like, komen, share, dan subscribe. Dan jangan lupa nyalain lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel YouTube Fadli WS. Oke, ingat guys, ini nggak bersifat permanen guys ya, ini hanya bug, nanti otomatis akan kereset lagi guys ya. Oke, gua Fadli WS, cabut undur diri. Bye-bye.